hadirnya Bus Tayo, karena kehadiran bus ini nantinya sangat membantu warga Sukabumi di bidang transportasi umum. Tarif untuk warga kita yang mau terjangkau oleh masyarakat, pokoknya semurah-murahnya aja. Yang pantas berapa? Itu harga angkot. Harga angkot ya. Bus Tayo ini rencananya akan beroperasi pada jalur yang belum dilewati trayek angkutan umum lainnya, seperti jalur lingkaran selatan yang saat ini belum dilewati transportasi umum. Dari Sukabumi, Muhammad Satiri melaporkan.